Halo semuanya, ini saya mau kasih lihat ya. Sebenarnya ini bukan unboxing ya, tapi seperti unboxing. Ini saya baru beli suplemen King Whey dari Ronnie Coleman. Ya itulah Ronnie Coleman atau apalah itu. Ini yang Whey tapi ya, bukan yang Gainer. Soalnya kemarin kata PT saya, karena berat badan saya udah ideal, jadi bagusan yang whey. Jadi saya cari di online. Ini pertama kali saya pakai soalnya, dan pertama kali saya beli, belum pernah lihat secara langsung bagaimana isinya atau kandungan apa aja yang ada pada King Whey. Kebetulan saya ngambil yang vanilla frosting yang 10 lbs ya. Ini 10 lbs. Ya, seperti ini tampilannya teman-teman. Dari depan jelas ya, Ronnie Coleman King Whey. Nah, di sini ada penjelasan 25 gram protein per scoop. Terus 20 gram konsentrat, 5 gram isolate. Dan ini apa ini? Mixability. Ya. Di bawahnya ada rasanya vanilla frosting. Sama 10 lbs ini berarti 4,54 kg ya. Ya, karena dia rasa vanilla, ada gambar es krim. Wah, pasti enak nih. Dan itu saya juga dikasih bonus sama online shopnya, satu sack. Ini shaker yang bagus, cukup bagus. Di dalamnya kayak ada kawat gitu. Saya udah punya sih yang seperti ini teman-teman. Jadi lebih mudah larut kalau kita nge-shake, jadi nggak terlalu sampai ini, pelan-pelan aja udah larut semuanya. Soalnya di dalamnya dia pakai kawat yang spider. Oke. Sekarang kita lihat kandungannya. Kandungannya di mana ya? Di belakangnya. Oke. Tara. Nah, tampilan belakangnya seperti ini. Di bawahnya ada tanggal expirednya. Masih lama, 2021 bulan Mei. Untuk kandungannya sendiri nggak ada bahasa, versi bahasa Indonesianya ya, belum ditulis sama yang punya tokonya, jadi bahasa Inggris, karena bahasa Inggris saya juga amburadul. Jadi teman-teman saya kasih lihat aja ya, ini kandungannya seperti ini. Iya, jadi seperti itu aja. Apa tampilannya dan juga kandungan protein dan lain-lainnya ya, yang bisa saya share buat teman-teman. Mana tahu ada yang mau beli seperti ini, King Whey, bukan yang Gainer, yang Whey. Ini kebetulan saya belinya di online shop dengan harga sekitar 1.130.000. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Setiap pelapak mungkin beda-beda ya. Setiap tokonya, toko online-nya beda-beda harga, tapi beda tipis sih. Rata-rata di harga 1.100.000 gitu. Dan sebelum beli ini sih saya juga konsultasi sih sama, bukan konsultasi sih, minta saran sama yang udah lama menggunakan susu seperti ini, suplemen seperti ini ya, karena katanya kalau berat badan kita sebenarnya udah ini sih udah ideal, jadi kita carinya yang whey aja. Kecuali kita yang
pengen banget naikin berat badan, ya jangan cari yang whey, cari yang gainer aja. Produknya Ronnie Coleman juga ada sih yang gainer, itu namanya King Mesh kalau nggak salah. Oke, segitu aja dulu ya teman-teman ya. Terima kasih.